Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan pasang lampu tembak D2 laser di motor Vario 150 ya. 150 OLD. Nah, di sini lampunya sudah kita pasang ya. Di sini di bagian bawah ya. Ke baut body ya, atau ke baut headlamp di sini bagian bawah. Untuk lampunya kita pasang ya. Dua di sini nih, kiri kanan. Kita pasang di baut sini ya. Lampu D2 laser ya. Merah dan kuning. Oke, dan ini sekelar buat lampunya ya. Sekelar 3 pin di sini, 3 kabel ya. Buat ke lampunya. Dan di sini kita bolongin ya buat sekelarnya ya. Jadi sekelarnya kita simpan di sini. Oke, dan ini sekelarnya sudah tertempel ya. Ini kabelnya sudah tersambung. Juga kita pakai soket ya, soket 3 kabel, 3 pin. Ini buat ke lampunya ya. Lebih enak, jadi pas bongkar pasang nggak cabut ya. Nah, ini yang dari sisi-sisi kiri dan kanan sambung ke merah dan putih ya. Bebas sih sebenarnya. Dan ini untuk hijau kita untuk negatifnya ya, dan negatifnya kita tempel ke baut body. Untuk negatifnya warna hijau, merah, putih, dan itu sambung ke nanti ya, ke lampu. Dan untuk bagian tengah dari saklar sambung ke kabel warna hitam ini ya. Nah, dari soket lampu utama kita kasih kabel keluar, sambung ke saklar yang tengahnya ya. Kabel saklar yang tengah putih ini, merah dan putih ini nanti buat lampu kuning dan putihnya ya. Ini juga. Oke, dan ini soket dari lampunya ya, lampu LED laser. Awas jangan sampai kebalik. Positif dan negatifnya di sini hijau untuk negatif ya, kabel warna hitam dari lampu LED laser. Kabel merah sambung ke kabel warna merah dari D2 laser, dan kabel putih dari soket sambung ke kabel kuning ya dari lampu D2 laser. Ini kabel merah dan kuning untuk lampu putih dan kuningnya ya. Oke, dan ini sudah kita sambungkan ya soketnya dari lampu dan dari juga. Awas jangan sampai kebalik ya, sekali lagi untuk positif dan negatifnya harus sama ya. Nah, ini sudah kita nyalakan. Ini sekelar lampu utamanya di sini ya, kita nyalakan dulu. Di luar rasernya ya. Oke, aku sudah normal ya, sudah nyala. Tinggal dirapikan saja. Ini untuk lampu warna kuningnya. Oke, di sini bodi-bodinya sudah kita pasang ya, dan lampunya juga sudah terpasang. Jadi kurang lebih seperti ini ya lampunya, di atas spakbor, di bawah headlamp ya utama. Saklarnya di sini ya, saklar lampu D2 lasernya ya. Kita nyalakan ya. Ini untuk lampu warna putih dan ini untuk lampu warna kuning. Putih jauh, kuning dekat ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya lampunya.
Oke, cukup ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.